Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Iwan Buser. Kali ini saya akan mereview opor ayam kuning telur puyuh. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah ada setengah kilo daging ayam yang sudah direbus, ada telur puyuh, ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang putih, bawang merah, ada serai, ada daun salam, daun jeruk, dan ada jintan. Oke? Jangan lama-lama, kita ulek atau kita chopper bahan-bahannya. Tetap stay tune di channelnya Iwan Buser. Ayamnya rebus dulu. Tutup. Baik, teman-teman. Pertama, saya akan coba ulek dulu bahan-bahan tadi. Ada kunyit, bawang putih, bawang merah yang sudah dipotong atau diiris-iris harus. Semuanya saya akan ulek. Ada juga jinten yang sudah disangrai dengan kemiri. Masukkan juga. Saya ulek ya, teman-teman. Oke, sudah mulai halus. Kenapa saya lebih suka sekarang bumbu-bumbunya diulek? Karena cita rasa daripada diulek itu berbeda sekali ya, teman-teman. Lebih enak, lebih maknyos, lebih top, marco top kalau diulek. Oke, teman-teman, nyalakan kompornya. Pakai api yang sedang aja. Pakai minyak goreng. Dan ini udah matang, masukin yang tadi tumisnya. Tambahkan serai, tambahkan lengkuas juga, daun jeruk dan daun salam. Daun jeruknya diremas-remas aja dulu ya, biar enak nanti rasanya keluar. Ini bumbunya udah enak, tercium harumnya. Biarkan dia sejenak supaya bumbunya mateng dan lebih harum lagi. Baru ditambahin air. Biarkan dia airnya udah mendidih, lalu masukin daging ayamnya satu persatu. Jangan lupa dikasih penyedap rasa secukupnya. Dikasih garam juga secukupnya. Dan sedikit gula pasir supaya gurihnya
lebih keluar. Dan ada bumbu masako yang sudah jadi. Jangan semua ya teman-teman, sedikit aja atau nggak apa-apa semuanya juga, karena ini takarannya untuk setengah kilo. Lalu dibolak-balik lagi. Ini nggak memerlukan waktu yang lama, cuman sebentar aja karena memang dagingnya udah empuk. Terlebih dahulu tadi sudah saya rebus. Oke, biarkan dan ditutup. Biarkan dia tetap mendidih sambil ditutup, karena biar nanti dagingnya betul-betul empuk dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam daging itu sendiri. Sudah mendidih teman-teman, tambahin satu sunset kara. Campurkan aja dulu diulek-ulek supaya menyatu karanya. Terus diulek-ulek. Ini aromanya sudah tercium, sangat harum. Tinggal beberapa saat lagi supaya ini airnya agak berkurang. Terus aja dengan api yang tinggi sambil terus dibolak-balik. Ini karena santannya udah masuk, dibiarin, tapi tetap harus dikontrol karena santan jangan sampai pecah. Saya tambahkan 5 biji cabai rawit yang sudah dicuci, sengaja saya tidak dipotong dengan ininya, tungkainya, biarin aja masukin. Lalu diaduk-aduk lagi supaya ada variasi ya teman-teman. Ini opor ayam kuning telur puyuh. Ini saya masukkan dulu. Ini telur puyuhnya. Oke, saya masukkan. Ini dia. Oke, sambil menunggu mateng, kita tutup aja. Tetap stay tune di channelnya Iwan Buser. Oke teman-teman, rupanya udah masak. Kompornya matikan. Ini benar-benar opor kuning telur puyuh yang sangat gurih dan lezat. Saya masukin satu persatu opornya. Setelah itu ditaburi goreng bawang. Inilah teman-teman, opor ayam kuning telur puyuh gurih dan lezat.
Oke teman-teman, ini udah jadi, dagingnya cukup empuk. Nah, karena tadi memang udah direbus dulu. Ini dengan telurnya, ini udah jadi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Juara. Tekstur dagingnya udah empuk sekali, terutama soal puyuhnya teman-teman. Oke teman-teman, inilah resep dari channel Iwan Buser. Opor ayam kuning, telur puyuh, gurih, lezat. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian panjang umur, sehat, banyak rezeki, dan kontennya terus berkembang. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton dari channelnya Iwan Buster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.